ada Nostro Putra Pelangi nih. Di depannya ada JRG 1626, terus ada Harapan Indah 2542, terus ada lagi Awi 03. Dan main deh. Lama-lama kita dibuat puasa, nggak ada momen. Kali ini kita jumpa Nostop Cinasir. Posisi jam 1 pas sekarang. Bis dari Medan tujuan Aceh. Tadi agak terlambat sedikit masuk karena ada kejadian di daerah Semada. Bukan di sini, tapi ada kendaraan dan kejadian di sana, jadi makanya agak macet. Ini tarikan awalnya udah cantik. Tapi posisi jarak sama Harapan Indah dan Awi itu sekitaran 4-5 menitan ini. Sama JRG yang dekat. Agak ragu kita. Tadi non-stop masuk terminal dulu. Yang lain tembak terminal, jadi berjarak dia. Harapan kita ini ada bis yang berhenti di simpang Komodor. Jadi jarak semakin dekat. Simpang Komodor nggak kelihatan, di depan juga masih jauh, nggak ada nampak stop lamp. Tapi masih berharap kita, coba kita mainkan dulu ini. Terlalu cepat memang menyerah. Tapi nggak tahu apakah dari JRG ataupun dari Buhadi Kurnia, Awi 03. Jarak paling dekat tadi itu sama JRG, untuk JRG nampaknya di depan. Awi, karena jarak Awi tadi sekitar 4 menitan dia. Agak sedikit ini kita, sedikit sanksi emang kalau untuk dapat. Juga posisi udah memasuki wilayah Sungai Raya. Jarak semakin dekat, kisaran 100 sampai 200 meteran di depan Putra Pelangi. Dan di trek lurus ini itu untuk JRG AW-nya juga kelihatan juga stop lamp-nya. Jadi makin semangat kita. Kalau nggak jumpa juga, waduh.
Fanida dan Kurniawi. Itu selang-selang semenitan. Terus masuk Putra Pelangi Terminal lewat JRG lagi. Jadi lebih kurang 4-5 menitan tadi. Jarak antara Putra Pelangi dan bis paling di depan itu JRG, AW. Ini sampai sejauh ini hanya stop lamp dari JRG yang kelihatan. Dua bis yang di depan masih belum ada harapan. Mudah-mudahan pengaspalan, perbaikan jalan di wilayah sini tuh udah siap. Karena kita juga udah nggak travel nih tadi, yang mana udah ditambal jalannya sama yang belum. Saking lama kita nggak dapat video. Ini masih terhalang Putra Pelangi. Ada kendaraan pribadi di depan dan lawan dari arah perlawanan. Jaraknya di sini udah di aspal nih, baru di aspal. Dan di depan udah di aspal juga semua nih. Ada Fortune tuh, kencang. Dua, ada dua bis. Udah, yang di depan nampaknya AW satu lagi tuh, ataupun apa, gak tau lah, pokoknya JB3 AW. Kurnia AW JRG Putra Pelangi. Cantik, gak sia-sia kita. Bagian merapat antar ketiga bis. Kurniawi memimpin Scania Buhadi. Jarak antar Putra Pelangi dan JRG hanya terselang satu unit kendaraan pribadi.
kontra pelangnya Mas Jergi rapat. Borneo Hawi semakin menjauh di depan. Putra Pelangi langsung JRG sekarang. Masih belum ada kesempatan untuk overtake. Baru di aspal nih, masih susah kita tanda antara kiri dan kanan jalan. Harus jalan pelan sekarang. Awi semakin jauh. Kelihatan bokongnya. Jarak 300 meteran Awi. Thank you.
sudah rapat tapi belum ada kesempatan untuk eksekusi. Masih padat kendaraan dari arah berlawanan. Daerah AW juga sudah rapat kembali. Tiga-tiga. Ayo gaspol. Scania, Mercedes-Benz dan Scania. Ayo eksekusikan. Masih gagal tuh, ada lawan dari depan. Ayo. Masuk tuh, overtake, GRG overtake. Padat di depan. Jauh dan non-stop rupanya. Gaspol dulu kita, mana tahu overtake lagi tuh AW.
juga nampaknya kita harus balik karena ini bulan puasa, harus sahur kita. Masuk ke wilayah Perla nih. Sekarang jadi bis juga pikir-pikir lah kalau mau ngegas habis, nggak bisa ngecor BBM. Sampai ke Perla, pas di kotanya kalau memang belum bisa di overtake, kita pulang. Dapat JRG, ini Awi masih di depan. Berhenti lagi nggak nih? Awi nggak berhenti. Putra Pelangi, Putra Pelangi nggak berhenti. Awi berhenti nggak ya? Awi berhenti nampaknya. Oh enggak. Ya udahlah, kita akhiri vlog ngejar bis kita untuk malam ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tembus TV Indonesia dan bagikan kepada teman-teman Anda yang lain agar teman-teman Anda tahu ada vlog ngejar bis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.